Oke teman-teman, selamat datang di Basba Najar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan atau tugas di halaman 51 sampai dengan halaman 54. 51, 52, 53, 54. Di buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. A. Apa yang menjadi dasar jika teks tersebut dinamakan teks eksplanasi? Jawabannya, sebuah teks dapat dikatakan termasuk jenis teks eksplanasi jika isi teks tersebut berisi tentang proses mengapa dan bagaimana, kejadian-kejadian, alasan sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya. Itu jawaban yang A, silakan kalian salin. Kemudian yang B, bagaimana ciri umum dari teks eksplanasi? Jawabannya, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi, yaitu memuat informasi berdasarkan fakta, kefaktualannya bersifat ilmiah. C. Teks eksplanasi dibentuk oleh unsur apa saja? Jawabannya, yaitu pendahuluan dan perincian. Pendahuluan berisi pengenalan objek yang akan dijelaskan, misalnya penjelasan tentang keberadaan dan pengertian objek. Sedangkan perincian berupa penjelasan urutan peristiwa baik penyebab atau akibat. Yang D, apa yang dimaksud dengan hubungan kausalitas dalam teks eksplanasi? Jawabannya, hubungan sebab-akibat, misal penggunaan kata menyebabkan, disebabkan, sehingga, jika, dan lain-lain. Yang E, apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? Jawabannya, untuk menyampaikan kebenaran dari informasi yang terdapat dalam tulisan informasi yang disajikan kepada pembaca sesuai fakta. Itu untuk nomor 1 jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Bacalah beberapa teks di bawah ini dengan cermat, kemudian tentukan manakah yang termasuk ke dalam teks eksplanasi. Setelah itu secara berkelompok kemukakan alasannya. Oke, di sini ada 5 teks yang akan kita definisikan merupakan teks eksplanasi atau bukan. Ini tabelnya, langsung saja jawabannya sebagai berikut. Untuk yang A, jawabannya ya, teks eksplanasi, karena alasannya karena terdapat sebab akibat. Yang B, teks eksplanasi, alasannya karena membahas isu sosial, mengandung hubungan sebab akibat dan terdapat fakta. Yang C, bukan teks eksplanasi karena cerita pribadi. Yang D, bukan teks eksplanasi karena merupakan teks prosedur. Dan yang E, teks eksplanasi karena mengandung hubungan sebab akibat. Nah, itu jawabannya, silakan kalian masukkan ke tabel identifikasi. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Samakanlah jawaban dan alasan-alasan kelompokmu dengan kelompok yang lain. Kemudian rumuskanlah simpulan dari setiap jawaban atau alasan yang dikemukakan oleh semua kelompok. Oke, jawaban nomor 3 sebagai berikut. Yang A, simpulannya teks tersebut termasuk teks eksplanasi karena mengandung hubungan sebab akibat di ranah pertanian. Yang B, teks tersebut merupakan teks eksplanasi karena membahas isu sosial dan terdapat fakta, juga mengandung hubungan sebab akibat. Yang C, teks tersebut bukan teks eksplanasi karena subjektif dan merupakan cerita pribadi. D, teks tersebut bukan teks eksplanasi karena mengandung tahapan-tahapan sehingga termasuk teks prosedur. Dan yang E, teks tersebut merupakan teks eksplanasi karena mengandung hubungan sebab akibat. Itu untuk nomor 3, simpulannya silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Semoga jawabannya membantu. Dan jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.